تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سلامة بن حازم ini atau سلامة بن دينار ini أبو حازم رحمه الله تعالى. Beliau seorang ahli ibadah terkenal ya, dan banyak kalimat-kalimatnya, wejangan dan arahannya dinukil oleh para ulama dari masa ke masa. Karena nasihat yang indah. Seperti beliau berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Kata beliau, setiap nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka itu bukan nikmat namanya. Itu namanya musibah. Itu namanya musibah menimpa kamu. Sebab nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau tidak mendekatkan, kalau nikmat ini tidak mendekatkan kita kepada Allah, kira-kira bagaimana kita menjawab di hari kiamat? Itu kan musibah namanya. Itu namanya musibah.